Pedagang saingan iri dengki, setiap hari sengaja membuat kotor gudang jualan orang. Baru-baru ini viral video seorang bapak-bapak pedagang di Tanah Abang yang iri dengki dengan sesama pedagang. Yang dimana, bapak itu bisa-bisanya dengan sengaja menyiramkan air kencing ke dalam gudang jualan milik seorang wanita. Dan terkadang bapak itu juga selalu menendangi pintu gudang jualan orang. Dan parahnya lagi, bapak itu dengan sengaja peperin sendalnya yang ada kotoran ke pintu gudang jualan orang. Menurut keterangan, ternyata masih banyak lagi kelakuan iri dengki yang dilakukan bapak tersebut.